Semua yang ada di sekitar kalian. Kalian gak usah malu kalian anak siapa. Karena Tuhan tidak pernah melihat siapa kalian dan siapa orang tua kalian. Yang Tuhan lihat adalah perjuangan kalian. Ini anakku ya, mulai sekarang ayo berhenti. Ibu akan bantu sekuat tenaga untuk kalian. Tapi kalian jangan lari. Kalau nanti kamu jualan kopi, kamu usaha sepatu, sulit, ya harus dihadapi. Jangan kemudian lari lagi. Ayo dihadapi. Gagal, bangkit lagi. Suatu saat kegagalan akan takut kepada kamu. Ya, ayo semangat. Anak-anak muda harus semangat. Ya, buatlah orang tua kalian bangga. Bisa kalian. Jangan kecewakan orang tua kalian. Ya, bisa kalian. Asal kalian mau. Tinggal kalian mau atau tidak. Cuman itu aja kuncinya. Kalau kalian mau dengan sungguh-sungguh, pasti kalian bisa. Ibu juga gak punya uang saat jadi wali kota. Tapi karena Tuhan melihat kesungguhan ibu, ibu jadi. Ibu juga gak pernah bayangkan ibu jadi satu-satunya wali kota di dunia yang bicara di BPP. Tapi karena semua orang tahu di luar sana bahwa ibu sungguh-sungguh, maka diberikanlah kesempatan oleh Tuhan. Enak ya? Jadi mulai sekarang kalian jangan lari. Jangan lari. Ayo selesai ya. Selesai. Kalian tahu ibu punya anak jalanan. Datang ke ibu. Sungguh. Ada gak bibi tolong telepon Bredek. Namanya Bredek. Datang ke ibu, sini semua tato. Sini semua tato. Habis itu kamu mau gak nomor ibu? Kalau kamu nurut ibu, kamu jadi anaknya. Oke? Mau dia. 3 tahun yang lalu dari anak tatoan, dia ngomong, bu, semua sudah pernah tak lakukan. Yang jelek. Sini tatoan semua, ibu harus dihapus satunya supaya dia bisa sekolah. Dan ternyata 3 tahun yang lalu, Bredek ini menjadi pengibar bendera Paskibraka 17 Agustus di Balai Kota. Dan 2 tahun ini dia sudah kuliah di UNESA jurusan olahraga. Dia juara tinju kelas apa di Jawa Timur. Sekarang dia sudah kuliah di UNESA 4 semester dia. Nanti saya telepon dia. Kamu sekarang gak ketemu orang tuamu. Suatu saat kalau kamu berhasil, kamu sukses, pasti kamu bisa ketemu orang tuamu. Sulit memang sekarang. Sulit untuk ibu. Belek-belek memerah. Dek, kalau kamu mau sekolah, ini harus hapus. Siap, bu. Ibu gak mau semua tatunya. Bentarnya gak bisa. Benar ya? Ayo, kalian harus bisa sekarang. Oke, kalian harus bisa. Aku butuh nama kalian, alamatmu, nomor NIK kalau bisa ya. Atau kalau bisa aku minta nomor teleponmu. Ya, kalau kamu ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya, begitu ya nak ya. Sekali lagi. Dek, Dek. Oke, Dek. Ya, Dek. Kamu cerita kehidupanmu dulu. Terus sekarang kondisimu seperti apa? Ini aku punya anak-anak lagi. Ibu sekarang punya anak di seluruh Indonesia ya. Yang kayak kamu. Sekarang kamu cerita, kamu dulu seperti apa? Ini ada adik-adik mau berdek. Iya, kamu cerita. Iya, saya
Kamu enggak usah nangis, saya. Iya. Ini ke anu sirik Burisma itu punya kan. Saya kan sama Burisma. Ini Burisma depan saya. Dan ya. Ya, kesannya Burisma. Ya. Nah. Alah, kamu malu pakai cerita. Kamu dulu ngapain aja? Kamu cerita, enggak apa-apa. Nakal itu ngapain? Jambret, nyopet, ya kan? Ah, enggak bisa diatur. Nyopet. Iya. Ya. Karena kamu sekarang malu mahasiswa. Kamu cerita, dulu cerita persis seperti waktu mau masuk ibu ketemu kamu. Ayo, kamu jujur. Halo. Sebentar nak, sebentar ya, apa? Dekat tu, ini dekat. Cakap apa ni? Bukan tak, sudah pada rumah. Sebentar ya. Terus ke tangan Satpol PP. Halo. Ya. Ya, assalamualaikum. Halo, kombinasi spiritual. Ayah, kamu kok lupa ceritamu sekarang kamu malu cerita. Ini adik-adikmu harus ngontoh kamu. Ayo. Yowes, kamu malu sekarang cerita. Kamu setelah itu jadi seperti apa? Ya, terus kamu jadi apa? Kamu jadi apa? Terus sekarang jadi gimana? Terus kamu bisa jadi paskibraka ya? Iya. Bedak. Kamu bisa jadi paskibraka ya? Di situ sebenarnya ada Fitri enggak? Ya, kamu bisa lihat dia malu cerita seperti itu. Ya, jadi bisa ternyata. Kalian gak usah takut. Bu, nanti malah mungkin aku bisa kuliah. Tuhan maha mendengar. Tuhan itu ada. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh mintanya tiba-tiba datang itu Tuhan bantuan. Ngerti gak? Jadi mulai sekarang kamu tidak usah takut. Kalau kamu memang pengen baik, udah semua kamu belajar dengan kerja keras. Kamu kerja dengan gerak. Iya. Nanti itu tiba-tiba Tuhan itu akan menurunkan jalannya. Kalian gak usah ragu. Ya nak ya? Oke, ya. Ibu akan coba nanti selesaikan dengan Pak Dirjen. Aku tolong dibantu datanya ya. Itu ya sayang ya. Oke, jangan lari. Ayo hadapi kenyataan. Berat memang, tapi kita tidak bisa. Ya sayang ya? Oke, nanti ibu akan coba, kalau kamu punya nomor teleponnya, kamu bisa kasih nomor telepon ya, supaya ibu bisa komunikasi terus. Oke ya, kalian anak-anaknya ibu. Oke, ya terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti kalau itu bisa ketemu lagi. Ya, tapi ibu minta datang saya ya. 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 Ya.